kita adik-beradik. Contohnya kita adik-beradik, ada orang mesej WhatsApp Pak Riz, kan? Kalau ada masalahnya, mak cari dia. Ada masalah, mak cari dia. Dan ada antara adik-beradik tak selesa, ada antara ipaduai tak selesa, kan? Tak gembira sebab mak asyik lebihkan apa salah seorang daripada adik-beradik tu. Mak cucuk, cucuk suami, cucuk isteri, akhirnya bergaduh adik-beradik. Dan apa dosa seorang apa anak membantu mak bapak? Nampak? Tapi oleh kerana dengki, tak puas hati, nampak tak? Dia tak boleh buat. Mungkin di mulut mak asyik puji anak tu, dia tak selesa. Kalau kamu rasa kamu nak dipuji, kamu bantulah mak kamu, kamu tolonglah mak kamu. Tapi ada orang dia tak mampu, dan dia tak nak orang lain juga buat. Itu adik-beradik, tuan-tuan. Adik-beradik, sebantal setilam, sepinggan, kan, sebilik air, kita main sama-sama. Bila berkahwin, berjumpa ipaduai, dah bergaduh, kan? Isteri cucuk suami, kan? Suami cucuk isteri, kan? Saya memang tak nak balik rumah mak awak lah. Pening kepala saya lah. Mak awak ni asyik puji je abang awak. Macam abang awak bagus sangat. Nampak tak? Bila manusia memuji manusia lain, kita rasa sakit hati. Maknanya itu iman. Kita ada masalah jiwa, kan? Tak ada masalah bila dengar benda-benda baik. Itu menambah nilai hidup kita untuk jadi makin baik, kan? Bila kita dengar orang puji orang lain, kita rasa geram. Ah, macam abang je bagus, macam kakak je bagus. Kita pun boleh bantu. Kita boleh bantu, boleh bantu. Tapi tak bantu-bantu mak. Mak masuk hospital, kau yang bantu. And mak pergi jalan, kau yang keluar duit. Contoh, kan? Tapi yang lain bising, dia tak nak keluar duit, dia bising. Contoh, kan? Ha, inilah masalah jiwa, masalah dalaman. Subhanallah. Nah, ini berlaku dalam kehidupan kita, orang kita. Satu, tak hairan bila datang COVID-19, kita menggelupo. Kita huara. Bila kita tengok dunia barat, dunia penuh dengan maksiat kat barat, kan? Kita tengok mereka okey je, kita jangan jadi macam ni. Pasal apa? Sebab ujian untuk umat Islam tu besar. Abang hadir kat ujian tu besar. Kalau kita faham sebagai seorang hamba, kita sedar kita ni adalah umat Islam, umat Muhammad SAW, ujian untuk kita memang jauh besar, tuan-tuan. Memang sangat dahsyat. Sebab tu kita kena, sebab itulah bila abang tahu abang nak uji kita besar, abang bagi kita satu kitab yang dalamnya terkandung pelbagai formula. Abang hadirkan seorang lelaki paling abang sayang, Muhammad SAW, yang membawa pelbagai formula. Dan inilah hebatnya umat Islam. Ini hebatnya umat Islam, tuan-tuan. Di mana? Di mana? Kan, segala-galanya Allah telah bagi jawapan, kan? Allah bagi jawapan melalui kitab kita Al-Quran, melalui sunnah Nabi SAW, sirah perjalanan hidup Nabi. Semuanya lengkap lagi melengkapi. Dan kita orang awam tak faham, maka Allah hadirkan pada ulama untuk mentafsir dan untuk menyampaikan kepada kita. Subhanallah. Supaya hidup umat Islam ni jauh lebih baik. Tapi kenapa kita tak jadi yang terbaik, tuan-tuan? Sebab kita tak yakin dengan Al-Quran, kita tak yakin dengan sirah. Bila ada saintis-saintis, walaupun dia Melayu, walaupun Islam, mencerca tentang kehidupan Nabi secara tak langsung, mempertikaikan sunnah, mempertikaikan sirah, mempertikaikan makanan sunnah, kita senyap je, kita buat tak tahu je, kita tak ambil indah je. Nampak tak? Sedangkan apa yang Nabi buat itu yang terbaik, tuan-tuan. Tak ada yang lebih baik melainkan apa yang Nabi buat. Subhanallah. Faham ke faham ni? Kan? Apa yang lalui, apa yang kita sedang lalui ni, formula kita mudah je, kan?